Go cry to your mama. Go cry to your mama. This kid destroying my self-confidence sama bro, anjing. Gila kalah kita cok, yang gede-gede bangsat nih bocil. Lanjut kita lihat bapaknya ya. Ah, Demas, where are you? Ngapa nying? Welcome back to my channel, ini coy ngapa? Yo, welcome back to my channel, I'm Choi. Kembali lagi di konten Choi Reaction Beatbox. Ya, apa kabar dulu semua? Semoga pada fine, enjoy, sehat, santuy selalu ya cuy. Gemari menonton reaction gua, jangan lupa kalian menyiapkan makanan cemilan kalian, karena di sini tidak ada unsur menjijikan. Jadi ya aman. Terjamin aman karena kita cuma mereaction beatbox, bukan reaction Sukatoro Tugel One Cup. Enjoy jadi ya, aman. Dan pada kesempatan reaction kali ini cuy, kita bakal nge-reaction yaitu bocil kematian cok. Wow, bocil bukan sembarang bocil ya. Kenapa gue menyebutnya bocil kematian, bukan bocil kematiannya Winda Basudara ya, bukan ya. Tapi ini benar-benar bocil kematian cok. Ini ngentoy. Gue pernah denger nih bocil, gue kasih lihat dulu ya. Jadi ini anak umurnya sekitar 12 tahun atau 13 tahun. Gue pertama kali tahu tuh dari Instagramnya Beatbox Battle TV. Nih, dari sini nih. Gue bahkan mungkin udah follow ya IG itu bocil. Mana itu bocil ya? Ini anak gila, cok. Dia bisa vortex, bisa main-main gitu, mirip Azel gitu loh. Makanya di judul gue taro anakannya Azel gitu. Mirip banget sama Azel, karena di video ini kita bakal nge-react dia sama Azel dah nanti. Mana ya anjing? Lupa gue. Bentar, gue cari dulu ya, sabar. A few moments later. Nah, ini nih. Langsung kita reaction aja kali ya, yang di IG, let's go boy. Kita lihat yang di IG-nya dulu nih. Gue pertama kali tahu dari sini nih. Ini bocil, siapa ya namanya? Kayak anak-anakan orang Itali atau Romania atau Rusia gitu. Ini bocil, namanya siapa tuh? Mikolazad. Kayak Rusia ya. Nah, gue tadi diintro kan pakai. Nah, ini dia ya nih. Mirip Azel banget, boy. Udah gue like, udah gue simpen malah pernah. Karena gue udah emang rencana waktu itu mau reaction dari tangga. Anjing, kerja 2 bulanan ya gue rencana mau reaction ini. Dan baru kayak realisasikan sekarang. Karena pada saat Desember sama awal Januari itu gue masih UAS. Dan sekarang kan lagi enjoy free. GBB juga udah kelar, kita reaction. Dan inilah waktu yang reaction di bocil kematian ini ya. Bocil anakan Azel. Let's go. Anjing, Azel banget ya. Dia bisa siul yang Azel itu anjing. Dua belas tahun umurnya. Anjing, semua efek dia bisa cok, dengan pakai baju Uchiha Itachi anjing. Gila nih bocil kematian asli bro. Gua udah follow rasanya IG-nya Klezel ya. Belum anjing. Anjay, Levi Ackerman jir putih, kita follow dulu ya anjir. Lupa gua follow nih bocil.
gila cok, umur 12 tahun demi apa lu? Iya nih di bio nya nih 12 tahun. Gila Bosner bisa. BMG yang roll clean itu. Ya ada bocil kematian ini anjing. Kita lihat lagi ya, tadi ada tuh di atas. Ini belum lihat nih gue yang ini nih. Kita lihat dulu nih. Belum lihat nih gue yang ini. This kid destroying my self confidence. Sama bro anjing. Gila kalah kita cok, yang gede-gede bangsat nih bocil GG. Anjing, umur segitu udah pinter udah mainin tempo loh. Dari umur berapa ya dia belajar beatbox ya? Gila nih bocilnya. Gue umur 12 tahun masih main sepeda, masih main warnet. Lo ngapain ngap 12 tahun? Anjing, anjing. Udah jelas nih future beatboxer parah sih nih. Ini mungkin suatu saat dia bakalan ke BBB ya. Mungkin 5 tahun, 4 tahun yang akan datang. Kita gak tahu. Di umur dia yang segitu aja udah gila anjing. Azal banget deh style ya. Dan sekarang kita langsung aja cari ya dia di YouTube. Apakah ada? Setahu gua ada kayaknya. Udah di reaction sama Dilo sama Adi Kerang tuh yang di YouTube. Aduh siapa tadi namanya? Susah banget anjing. Goblok. Ah ada nih di beatbox 100. Wih. Oh ada deh channel YouTube ya bro. Anjing di react Cezame juga. Wih banget juga yang reactnya udah ya. Tak bisa bisa bi. Unbelievable man. Who this kid? Langsung ya, Mikazel. Oke okay. Bukan GBB ini. Goblok. Oke, langsung Mikazel, tunjukkanlah aksimu. Let's go. Yo, this is Mikazel from Ukraine. And this is my shadow for beatbox. Mic-nya sama ya sama gue, BM800. Apa bukan deh? Tapi kayak kuning-kuning gitu. International. And also my friends BSFX, Improver, Maya, Delicious, Fear, Azel, and Limon. Let's go. Azel katanya bener. Ini anak Azel yang jangan anjing. Fix Improver, Maya, Delicious, Fear, Azel, and Limon. Let's go. Bentar, gue mau lihat dulu bendera apa sih ini. Dia ini dari mana gitu loh. Oh, Ukraina anjir. I gonna destroy this illusion about your skills. See you next sections. Yeah. Cause surely you're not as good. Anjing yang kayak antil itu ya dia. Sing, go cry to your mama, go cry to your go cry to your mama. Go cry to your mama. Anjing asli bocil dajal ini bangsat anak Azel cok. What the fuck man? 12 tahun loh. Go cry to your mama. Ngapa itu cok? I'm gonna destroy these illusions about your skills and see you next actions. Yeah. Cause surely you're not as good as people sing. Go cry to your mama. Go cry to your. Yeah.
Go cry to your mama. Pergilah menangis dengan ibumu, anjing. He will bring the baby in 2 years, kata Cezame. Bangsat nih anak, anjing, anjing. Gila bro, dari umur berapa dia belajar beatbox kayak gitu, cok. Gua aja gak bisa-bisa gitu. Anjing, tinggal dipoles sedikit aja nih anak, udah makin pecah sih anjing. Udah deh, parah-parah, gila-gila nih bocil, kematian, cok. Bocil kematian Ukraina, anjing. Kasih api lu. Komen gua seindah ya. Gila cok, nih anak macam apa nih bro, makan apa dikasih ortunya? Mungkin pas ngidam maknya kali nonton Azel kali ya. Tapi 12 tahun yang lalu Azel belum beatbox kali cok. Gak tau dah. Gila cok, the real bocil kematian ini bangsat. Bisa post, ya Allah, gua vortek aja gak bisa-bisa lu. Dia bisa base-nya si Antil juga, yang biasa Antil pakai yang gitu-gitu aja. Udah langsung kita riak bapaknya ya kali ini ya. Azel. Gue jarang anjing nonton Azel, tapi gue suka banget sama dia ini. Yang mana yang mau gue tonton ya? Nah ini dulu nih. Ini pecah banget Omni Vortex ini. Gara-gara ini gue dulu pengen belajar Vortex, gila. Yang ini aja deh kita lihat, yang ini. Dari Beatbox Internasional juga ya. Jadi shout out to Beatbox Internasional. Kita like. Anjing aja udah 10 bulan yang lalu, cok. Oke. Lanjut kita lihat bapaknya ya. Yo. Bapaknya nih, bos. What the hell is up people? My name is Azel. I'm from Italy. I'm the Italian beatbox champion. This is a massive shout out for Beatbox International, my brother Path, Teapot and Justin. Anjay. Beda kalau game, kalau beatbox internasional gitu ya. Terus beatbox tanana atau the pip. Anjing, we love ya. Stop this. Sumpah gue suka banget Azel pas build A. Piam, 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 piam. Gitu. Enak banget, cok. Stop this. Venom anjing. Where are you? Anjing sampai keluar ludahnya, cok. Lu lihat nih. Muncrat anjing. Netro, cok. Jangan lupa kalian menyiapkan makanan cemilan kalian. Karena di sini tidak ada unsur menjijikan, jadi ya aman. Terjamin aman karena kita cuma mereaction beatbox, bukan nge-reaction suka toro tugel one cup.
anjing hasilnya. Powernya parah banget nih orang anjing. Juta loh yang nonton, gila. One of the best drop. Yang main itu bukan. Bener. Ini anjing. Gimana cok main ini? Dia kayak 3-2 kali gitu ngebuangnya gila, gimana cok? Setan anjing, dajal banget nih orang. Bener-bener iblis, demon gitu. Klik rollnya nih, anjing enak banget dah. Klik rollnya tuh kayak gurih yang bener-bener mateng gitu loh. Asli anjing, not human, who this guy man? You can roll like this, Azel, like this. Gila anjing nih orang. Coba kita slow ya, gue masih pengen ngulik nih anjing. Coba ya, gimana tuh? Aduh gimana cok? Susah aja, itu kayak kedengaran ada yang 3 kali gitu loh. Kalau wobble anjing. Liquid base nya pengen banget portek sama liquid base dari dulu cok, gak bisa-bisa. Dulu tuh gua nonton tutorial Elementos beatbox, kalau kalian tahu itu kalau mau pengen portek lu harus bisa yang namanya apa tuh, sleaze roll. Nah, dan kalau lu mau bisa sleaze roll, lu harus bisa click roll. Nah, gua dulu belajar click roll tuh lama banget nanya. Click roll. Nah, abis click roll lu belajar sleaze roll. Nah, sleaze roll gua aja belum clean banget anjing, masih susah gitu loh. Jadi gua udah lama banget sih belajar vortex sama liquid base nih. Males juga gua latih soalnya susah banget asli sih. Gila banget nih orang powernya cok, irip anjing. Ini sih, ini mungkin si bocil tadi ya, siapa namanya, Mikkelzel yang akan datang kayak gini lah mungkin. Mungkin lebih garang lagi kali dia ntar ya. 12 tahun cok, masih panjang banget karirnya anjing. 12 tahun gue masih main sepeda, masih main petak umpet ya kan. Main benteng-bentengan, main sobak godor aja. Apa sih namanya? Gobak sodor. Goblok. Wah ada juga di Swiss Beatbox ternyata dia ngirim. Tapi kepanjangan video kalau kita react juga. Ini lagu yang gue suka dari Azel ya. Dulu tuh dia tuh terkenal ya gara-gara yang vortexnya tuh sama liquid base nya anjing. Emang dari dulu gila sih ini orang. Cuman gue jarang lihat dia di competitive scan gitu loh. Tapi ada rasanya pernah Azel nih lawan siapa yang kena, yang kena ban itu karena pemerkosaan Unkenau kalau gak salah. Azel versus Unkenau seinget gue. Tapi kayak udah dihapus ya videonya. Oh lawan River. Nah kan ada nih dia lawan Unkenau seinget gue, yang lawan yang main-main itu dihapus kayak videonya. Ya dihapus semua cok, yang ada kesangkut pot sama si Unkenau itu. Gue inget banget Azel lawan itu tuh, kalah di situ dia. Nah ini nih terakhir kalinya gue lihat dia terjun ke dunia beatbox ya, ke dunia kompetitif battle beatbox ya Azel. Dan itu pun gue heran kok dia bisa kalah gitu sama Unkenau. Nya gue dukung Azel parah dulu tuh, favorit gue sih, salah satu beatboxer favorit gue juga Azel. Cuman dia jarang muncul gitu di stage. Harusnya dia agak lolos juga ya kemarin GBB. Coba dia lolos, waduh. Bayangin bro, Zero lawan Azel. Anjing, perang lip roll bubble bass. Yaudah kayak gitu aja kita nge-reaction beatbox kali ini. Kalau lu suka nge-reaction gue jangan lupa di like. Kalau lu gak suka lah juga percuma juga lu dislike. Karena gak ada angkanya juga, gak ngaruh apa-apa. Dulu juga walaupun ada angka ya gak ngaruh apa-apa. Yang penting lu nonton video gue udah enjoy, duit tetap masuk ke gue. Dan kasih kritik dan saran lu di kolom komentar. Bang, lu harus react ini. Bang, video lu harus ini. Intro baru ya nanti. Intro baru ya. Pusing cok bikin intro. Kalau kalian ada saran atau apa gitu, intronya di mana-mana ini ya, boleh komen itu ya. Saran kritik lu silahkan komen anjing. Dan jangan lupa subscribe pastinya. Dan jangan capek gue ngene tau lah ya. Biarkan teksin berbicara. On to sleep, skip club. Boy and Joy, I'm your captain in this fucking channel. See you guys in the next video.
Peace out.